Sunmin TV. Dari Laskar kita acak-acak, yo. Berwas sekali penulisnya si Laskar bagaimana tembakan nyawa ditahal. Namun sayang tidak memberi tembakan sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan cuti. Dua nomor dari Laskar yang kita acak-acak sangat tinggi. Berwas sekali penulisnya. Ia bagaimana tembakannya lagi-lagi ditahal. Tanda sudah di tengah perjalanan. Ah, Laskar bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Mital menguasai bola. Berikut satu nomor. Satu. Mital. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Ia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Yo, keras sekali permintaannya si Mital bagaimana? Tukar bebas masih. Terjadilah tukar bebas saudara-saudara. Ayo tiga masuk. Ayo tiga nomor Laskar. Inilah orangnya cuma tiga dari Laskar. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Si Bambang dia punya nama. Yuk saksikan saudara-saudara. Keras sekali penembakannya. Hasil Laskar bagi penembakannya. Sebab lagi keras saudara-saudara penembakannya. Dia hingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumumkan ke sana. Namun sayang bola dihabisi mereka ketiga kau. Sehingga satu personil dari Laskar pulang saudara-saudara. Lagi-lagi bagaimana tembakannya dari Mital. Tembak pulang kemas saudara-saudara. Iya lagi-lagi. Aduh ngakuk terjatuh. Terjatuh. Iya, tak kuatnya benar. Beri aing kena. Seram dia panggil nama dah. Cuma seram. Empat nomor. Laskar. Iya. Empat nomor Laskar. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Yo, saksikan saudara-saudara bagaimana penampilannya. Keras sekali penampilannya Laskar. Bagaimana tembakannya dari Mital lagi-lagi. Yo, kurang jemaat saudara-saudara. Sehingga dia selamat sampai di home pertolongan dengan keadaan titik. Lima nomor dari Mital. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Laskar, iya. Iya, bagaimana penampilannya Laskar? Iya. Saksikan saudara-saudara. Bagus sekali penampilannya si Laskar. Sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana tembakannya. Mital. Lagi-lagi satu personil. Oh, tanda sudah di tengah perjalanan saudara-saudara Laskar. Bagaimana pembalasannya Laskar kepada Mital? Namun sayang tidak memberi pembalasan. Sehingga Laskar menguasai lapangan. Berikut Mital. Dua nomor. Dua nomor dari Mital. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih memilah-milih jerawatnya dan minta ancang-ancang sangat tinggi. Keras sekali penampilannya. Si Mital bagaimana tembakannya? Tembak. Namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Tiga nomor dari Mital. Dia masih memilah-milih jerawatnya dan minta ancang-ancang sangat tinggi. Keras sekali penampilannya. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Namun sayang terlambat ternyata bola. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Empat nomor dari Mital. Dia masih menderak diri karena yang kosong. Keras sekali permainannya. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Iya. Dia menderak diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Bagaimana? Lagi-lagi bola diumpankan ke dalam lapangan. Sehingga terjadi 1, 2, 3 dari Mital pulang saudara-saudara. Yuk saksikanlah saudara-saudara bagaimana tembakan-tembakan dari Laskar. Lagi-lagi bola diumpankan kepada Asri Renor. Renor lagi-lagi mengumpulkan sama. Yuk saksikanlah saudara-saudara lagi-lagi tembak. Bagaimana lagi-lagi yuk? Iya, tanda sedang tengah perjalanan si Mital. 6. Berikut 6. Laskar, bayar masuk dulu. 6, tidak ada, 1 yang ada. 10, 6, 7, 8, 9, 0, 10 yang ada. Yuk masuk.
Inilah Horinya di nomor 10 dari Laskar. Ia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali. Keras sekali penampilannya si nomor 10 Laskar. Bagaimana tembakannya? Namun sayang tidak memberi tembakan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan ganda titik. Nomor 11. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali penampilannya. Adun Nomas, kembali Mas. Ganda sudah di tengah perjalanan, bagaimana pembalasannya? Berikut, Lital. 5 nomor. Inilah orangnya nomor 5 dari Metal. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali permainannya. Bagaimana tembakannya? Ya, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 6 nomor. Orang juga ganteng, gagah dan perkasa. Di nomor 6 dari Metal. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi. Yo. Oh, kurang bikin mat saudara-saudara. Bagaimana tembakannya? Kurang bikin mat tembakannya sehingga lewat. Oh. Iya. Terus. 7 nomor. Serpetan sempat. Bagian masuk dulu. Inilah orangnya si nomor 7 dari Metal. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ya masih memilih-milih selawatnya, mencari yang enak dan yang enteng. Dan dijilat-jilat segala. Ya masih minta ancang-ancang sangat tinggi. Keras sekali perbedaannya. Bagaimana tembakannya dari? Oh, ya satu personil menarikkan diri ke belakang saudara. Iyo. 9. 8-0, 9-10-0, 11 yang ada. 11. Nomor berapa yang? 11. 9. 9 ya. Oh, keras sekali penampilannya. Si Metal, bagaimana penembakannya Laskar? Aduh, namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Dia melarikan diri ke belakang giliran kejar saudara-saudara. Dan 1, 2, 3 personil dari Metal memberanikan diri pulang. Dan merah. Iya, lagi-lagi. Bagaimana penembakannya dari Laskar? Ya, 1 personil. Bagaimana penembakannya dari Laskar? Lagi-lagi bola diumpankan ke depan. Lagi-lagi bola diumpankan ke Karno lagi mengelompokkan sama Finlay. Embry, lagi-lagi 1 personil masuk dengan gajah selamat saudara-saudara. Ya, bagaimana penembakannya dari Laskar? Iya, lagi-lagi bola. Iya, lagi-lagi bola diumpankan. Iya, 1 personil. Memberanikan diri ke belakang. Bagaimana lagi-lagi bola diumpankan? Iya. Iya, dia sampai di lingkungan yang terakhir dengan keadaan selamat saudara-saudara. 10 nomor. Sebelas yang ada. Inilah orangnya cukup gemuk, gagah dan perkasa. Dia masih memilih-milih selawatnya dan minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Yo, keras sekali permintaannya. Si nomor 11 dari Metal tembak. Aduh, kurang terima saudara-saudara permintaannya. Bagaimana ayo saksikan saudara-saudara. Beda seromai. Iya, pemain negeri ya. Ayo mas, bantu mas. Ayo lanjut, main yuk. Dua nomor. 1-0. 12-0. Iya, keras sekali pada belakangnya. Nomor 2 titik. Aduh, banyak sekali dengan perjalanan saudara-saudara. Bagaimana pembalasannya Meta kepada Laskar? Yo, berikut kami panggil dari Laskar 12. 12. Kosong. 1. 2. 12-1-0. 2 yang ada. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Yang masih minta ancang-ancang. Sangat keras sekali penampilannya sehingga bola keluar dari lapangan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan mencetak 3. 3 nomor dari Laskar. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi. Yo, bagus sekali permainannya. Si pantang dia punya aman nama Laskar. Dia sama cuma 2 kolongan dengan keadaan titik. 4 nomor dari Laskar.
Orangnya hidup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya? Yuk! Keras sekali permintaannya. Silaskan bagaimana tembakannya. Mitar lagi-lagi. Tembak! Anda sudah di tengah perjalanan. Bagaimana pembalasannya? Tanggung cepat, saudara. Dia sudah sampai. Sudah siap? Berikut dari Mitar. Tiga nomor. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana permintaannya? Keras sekali permintaannya. Si Metal, bagaimana tembakannya Laskar? Namun sayang terlambat dan bola. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Empat nomor. Dari Metal, orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Ayo, keras sekali permintaannya. Si Metal. Ambil mas, kembali mas. Selamatnya Gunung Su ini. Lima nomor. Dari Metal, orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali permintaannya. Si Metal bagaimana tembakannya lagi-lagi. Dia selamat, dia pertolongan dengan keadaan titik. Enam nomor. Dari Metal, orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Saksikan benar, saudara. Keras sekali permintaannya. Sehingga dia berikan diri ke belakang, saudara-saudara. Titik 6. Bagaimana penembakan dari Laskar? Lagi-lagi bola diumpankan ke sana dan ke sini. Hiyo, saksikan saudara-saudara. Sehingga tiga personil dari Metal mengadakan atraksi dan demonstrasi. Ini akan saudara, gantar sudah ada di kabar. Perjalanan saudara-saudara. Bagaimana? Iya, langsung. Iya, langsung pulang. Iya, lanjut. Dari Laskar, bagaimana penembakan-penembakannya dari... Iya, saudara saudara-saudara. Satu, dua, dari Metal mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan sana, saudara-saudara. Mari kita saksikan bagaimana penembakan dari Laskar. Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Iya. Bagaimana? Masih digiring-giring saja. Iya, lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Iya, saksikan saudara-saudara. Tembak! Anda sudah di tengah perjalanan si Metal. Bagaimana pembalasannya Metal kepada Laskar? Lagi-lagi bola. Oh, kurang kiamat saudara-saudara pembalasannya. Sehingga terjadilah saudara-saudara Metal menguasai lapangan. Berikut. Waktu ini tinggal berapa? 1 menit. 1 menit? Iya. 2 menit. 2 menit, ya. Berikut, 5 nomor. Laskar, ya. 5 nomor dari Laskar, orangnya berkulit hitam manis. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Yo, bagus sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Ya tembak, ada namun saya. Iya, dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. 6 nomor. 7. Berapa yang ada itu mas? 7 kosong 7 Wah, 7 ada itu. Ayo, kau cari masuk. 7 ada. Inilah orangnya jelma 7 dari Laskar. Dia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana? Ayo, saksikan saudara-saudara dari Laskar. Minta ajang-ajang sangat tinggi. Oh, keras sekali penampilannya. Si Laskar, bagaimana penampilannya dari Metal? Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Berikut dari Laskar, 8. Satu yang ada, 8, 9, 10, 0, 11, 12, 0, satu yang ada. 1 menit. Waktu tinggal 1 menit, yuk. Inilah orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dari Laskar nomor 1, bagaimana penampilannya? Keras sekali penampilannya. Aduh, nah. Terjadilah tukar bebas, saudara. Selaputnya nungkat. Mas. Menandakan pertarungan dan pertandingan di gelombang kedua telah selesai. Iya, saksikan skor antara kedua belasan.
Laskar mencetak angka 2, sedangkan dari Metal mencetak angka 5. Nah, ini gimana?